Sebelum kita melakukan perbincangan pada hari ini, terlebih dahulu saya bertanya, adakah suara saya jelas dengan penonton semua hari ini? Adakah tulisan di belakang ini nampak jelas? Okey, boleh? Okey. Okey. Seperti yang kita sedia maklum, sejarah SPM, khususnya tingkatan 4 yang kita akan sentuh pada malam ini, pada hari ini. Seperti yang kita sedia maklum, sejarah SPM terdapat sebuah update ataupun sebuah perubahan kemas ini yang dilakukan oleh pihak kementerian kita, dan ini yang akan kita bincangkan serta sedikit sneak peek ataupun perbincangan mengenai apa bab yang kita akan belajar untuk bab tingkatan 4 ini. Di tangan saya ini adalah buku sejarah tingkatan 4 yang latest, yang terkini, yang sudah dikemas kini. Dan seperti yang murid-murid sedia maklum bahawa sejarah SPM kita terdapat beberapa perubahan yang agak drastik, kerana kita tidak akan lagi menggunakan silibus lama bermula pada tahun ini, dan kita akan menggunakan silibus baru yang kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi topik yang kita akan bincangkan pada malam ini adalah sedikit tentang perbincangan tentang pengenalan sejarah SPM tingkatan 4 yang baru. Boleh faham? Okey. Boleh kita bermula? Okey. Untuk pertama kalinya, sejarah SPM tingkatan 4 yang terbaru ini kita akan mempelajari tentang secara keseluruhannya kisah di Malaysia. Tidak seperti sebelum ini, sejarah SPM tingkatan 4, sebelum ini kita mempelajari tentang sejarah Islam yang merangkumi tentang juga sejarah dunia. Tetapi sejarah SPM tingkatan 4 yang terkini, kita akan mempelajari secara keseluruhannya di Malaysia. Boleh faham? Okey. Mari kita pergi kepada bab 1, yaitu warisan negara bangsa. Okey. Warisan negara bangsa. Okey. Pertama kali kita mendengar warisan negara bangsa, apa yang bermain di fikiran kita? Apa yang bermain di fikiran kamu sebagai pelajar? Okey, warisan negara bangsa, di mana chapter yang kita akan belajar tentang latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan Barat. Please bear in mind yang kita akan belajar tentang sistem tradisional kerajaan yang wujud di negara kita, contohnya Kerajaan Melaka, Kerajaan Johor, Kerajaan Perak sebelum kedatangan kuasa Barat. Boleh faham? Warisan negara bangsa bermaksud kita akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang pernah wujud, yang unggul, yang terdapat di negara kita suatu masa dahulu. Antaranya adalah Kerajaan Melayu Melaka dan juga kerajaan-kerajaan yang seterusnya seperti Kerajaan Johor dan juga Kerajaan Perak. Kita juga akan mempelajari tentang peranan pemerintah dan rakyat. Kita akan mempelajari tentang susun lapis masyarakat Melayu tradisional sebelum kedatangan Barat. Boleh faham? Ini sebab sedikit tentang bab 1, yaitu warisan negara bangsa. Okey, clear? Okey, kita pergi kepada bab 2, iaitu kebangkitan nasionalisme. Kebangkitan nasionalisme, kita akan mempelajari dalam bab ini tentang apa maksud, apa definisi nasionalisme yang sebenarnya. Sebab sedikit tentang nasionalisme, nasionalisme adalah semangat cinta akan tanah air yang wujud apabila wujudnya sebuah istilah yang dipanggil sebagai imperialisme. Imperialisme dan nasionalisme saling berkait rapat. Wujudnya nasionalisme adalah disebabkan imperialisme yang bermaksud suatu kedatangan dasar kuasa Barat untuk meluaskan kuasa mereka. Jika berlakunya imperialisme di sebuah negara, contohnya di negara kita, maka wujudnya nasionalisme, yaitu semangat cintakan negara. Kita akan memberontak, kita akan bangun mempertahankan negara kita. Seperti yang kita sedia maklum, imperialisme yang berlaku di negara kita adalah dilakukan oleh beberapa kuasa Barat, antaranya adalah pihak Portugis, pihak British, pihak Belanda juga, dan akhir sekali adalah pihak Jepun. Okey? Ini adalah sebab sedikit tentang bab 2, kebangkitan nasionalisme. Kita pergi kepada bab
Yang ketiga yaitu konflik dunia dan pendudukan Jepun di negara kita, yang mana kita akan membincangkan tentang kedatangan Jepun di negara kita selepas Perang Dunia Kedua. Seperti yang kita sedia maklum bahwa suatu masa dahulu pernah berlakunya Perang Dunia Kedua yang menyebabkan kedatangan pihak Jepun ke beberapa buah negara termasuklah negara Malaysia. Jadi di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang apa sebab pihak Jepun ingin datang ke negara kita. Kita juga akan mempelajari tentang kesan kedatangan Jepun di negara kita. Begitu banyak kesan yang kita dapat sehingga ke hari ini disebabkan kedatangan pihak Jepun di negara kita. Kedatangan Jepun di negara kita hanyalah bermula pada tahun 1942 hingga 1945, yaitu kira-kira 2 tahun setengah dari Februari 1942, boleh tak faham. Ini adalah semasa pendudukan pihak British. Jadi mereka yaitu pihak Jepun datang semasa pendudukan pihak British di negara kita. Okay? Kita juga akan mempelajari tentang keadaan negara kita selepas kedatangan Jepun di negara kita. Adakah kedatangan mereka membawa sesuatu yang bermanfaat ataupun sebaliknya? Boleh faham? Okey. Dalam bab 4, kita akan mempelajari tentang peralihan kuasa British di negara kita. Okey, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang peralihan kuasa British selepas kekalahan ataupun kemunduran pihak Jepun selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Dalam bab 4 juga kita akan mempelajari tentang Malayan Union. Okey, ataupun kita kenali sebagai short formnya ialah MU. Okey, iaitu sebuah gagasan yang mendapat tentangan pihak ramai, terutamanya masyarakat Melayu. Okey, ini dalam bab 4. Dalam bab 4 juga kita akan mempelajari tentang Sabah dan Sarawak, iaitu penyerahan Sabah dan Sarawak kepada pihak British. Boleh faham? Okey. Ini adalah sedikit tentang bab 4. Kita pergi kepada bab 5. Bab 5 ialah Persekutuan Tanah Melayu 1948, di mana kita akan mempelajari tentang latar belakang penubuhan Persekutuan Tanah Melayu serta faktor penubuhan Persekutuan Tanah Melayu serta ciri-cirinya. Please bear in mind yang kita akan mempelajari tentang Persekutuan Tanah Melayu merupakan sebuah kerajaan sementara yang wujud hanya di Tanah Melayu dan bukannya di Sabah, Sarawak ataupun Malaysia. Kerana ini semasa ini, dalam tempoh masa ini belum lagi wujud sebuah negara yang dikenali sebagai Malaysia. Ini adalah sebuah kerajaan sementara yang wujud di Tanah Melayu. Boleh faham? Kita pergi kepada bab 6, iaitu ancaman komunis dan perisytiharan darurat. Okay. Seperti yang kita sedia maklum bahawa negara kita pernah mengalami zaman gelap, iaitu kita pernah menghadapi ancaman komunis. Okay. Dan negara kita juga telah pernah berlaku darurat semasa kedatangan komunis. Kedatangan komunis ini adalah dipelopori oleh Parti Komunis Malaya di Tanah Melayu, juga berlaku di Sabah dan Sarawak. Kita akan mempelajari tentang pengaruh komunis, bagaimana meresap masuk di negara kita dan juga apa kesan daripada ancaman komunis ini di negara kita. Boleh faham? Okey, dalam bab ini kita akan mempelajari tentang beberapa tokoh seperti Karl Marx dan juga Chin Peng. Okey, Karl Marx merupakan tokoh yang mengasas konsep kepada komunisme. Boleh faham? Jadi dalam bab ini kita akan mengenali tokoh-tokoh seperti Karl Marx. Boleh faham? Kita pergi kepada bab yang seterusnya, iaitu bab 7, iaitu usaha ke arah kemerdekaan. Dalam bab ini kita akan mempelajari tentang langkah negara kita ke arah kemerdekaan, ke arah sebuah negara yang berdaulat. Okey. Kita akan mempelajari tentang
latar belakang Aceh negara merdeka, siapa yang tok, siapakah tokoh yang berusaha dalam membawa negara kita ke arah kemerdekaan. Oke. Kita juga akan mempelajari tentang parti-parti politik yang membawa kepada ke arah kemerdekaan negara kita. Boleh paham? Dalam bab ini kita akan banyak belajar tentang sistem politik yang dikenali sebagai sistem ahli, yaitu sistem politik negara kita yang pertama yang terdiri daripada parti UMNO, MCA dan juga MIC. Oke. Oke, kita pergi kepada bab 8 yaitu pilihan raya. Pilihan raya dalam bab ini merupakan bab yang agak senang karena kita sendiri mengalami pilihan raya dan berdani adalah benda wajib yang dilakukan kepada setiap rakyat Malaysia. Pilihan raya merupakan asas kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat. Kita sebagai sebuah negara demokrasi, kita mengamalkan amalan pilihan raya untuk memilih pemimpin dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Ya ini yaitu pilihan raya. Boleh faham? Kita juga akan mempelajari tentang sejarah pilihan raya yang pertama yang pernah berlaku di Malaysia. Kita juga akan mempelajari tentang proses bagaimana pilihan raya terjadi. Oke. Okay. Oke, okay, kita pergi kepada bab 9 yaitu Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Oke, okay, bab 9 yaitu bab kedua yang terakhir kita akan mempelajari perlembagaan. Oke. Okay. Jangan keliru dengan bab yang kelima, ini lebih kurang sama, tetapi bab 9 ini kita akan mempelajari tentang perlembagaan. Perlembagaan seperti yang kita sedia maklum merupakan sebuah peraturan yang termaktub dalam dalam mengehadkan sebuah kuasa kerajaan. Kita perlunya perlembagaan adalah untuk menjadikan negara Malaysia ini sebuah negara yang mempunyai kuasa yang tidak berlaku, yang tidak supaya pihak pemerintah tidak berkuasa sepenuhnya. Boleh faham? Jadi bab 9 kita akan mempelajari tentang perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang hanya ada diamalkan di Tanah Melayu yang kita kenal sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan this period yang kita akan mempelajari ini hanya perlembagaan di Tanah Melayu juga, bukannya di perlembagaan di Malaysia. Boleh faham? Ini adalah sebelum Hari Malaysia, sebelum pembentukan Malaysia. Okay? Dan bab terakhir yaitu bab 10 yaitu Pemasyhuran Kemerdekaan, di mana kita akan mempelajari dalam bab terakhir ini erti kemerdekaan kepada kita sebagai generasi muda dan kepentingan menyambut kemerdekaan buat kita generasi muda dan apa usaha yang kita boleh lakukan dalam mengekalkan kemerdekaan yang kita telah kecapi. Kita juga akan mempelajari tentang kesan kemerdekaan terhadap negara kita, terutamanya kita generasi muda, serta kita akan mempelajari tentang prinsip kedaulatan persekutuan Tanah Melayu, apa yang menjadikan negara kita sebuah negara yang berdaulat. Antaranya adalah bila kita sudah mencapai kemerdekaan, barulah kita boleh dikenali sebagai sebuah negara yang berdaulat. Jadi, ini adalah sedikit tentang 10 bab yang kita akan belajar dalam sejarah SPM tingkatan 4, yaitu 5 bab yang pertama, bab 1, warisan negara bangsa, bab 2, kebangkitan nasionalisme, bab 3, konflik dunia dan pihak Jepun, bab 4, peralihan kuasa British, di mana kita akan belajar tentang Malayan Union, bab 5, Persekutuan Tanah Melayu 1948, yaitu kerajaan sementara yang berlaku di Tanah Melayu, bukannya di Malaysia, bukannya di Sabah dan Sarawak, serta bab 6, ancaman komunis dan juga peristiwa darurat yang pernah berlaku di negara kita. Kita akan juga mempelajari tentang tokoh pengasas komunisme, yaitu Karl Marx. Serta bab 7 kita akan mempelajari tentang usaha ke arah kemerdekaan. Bab 8 kita akan mempelajari tentang proses pilihan raya dan sejarahnya, bagaimana proses pilihan raya berlaku. Bab 9 perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Serta bab 10 pemasyhuran kemerdekaan. Boleh? Jadi 10 bab ini secara keseluruhannya hanya menceritakan tentang
sejarah di Malaysia. Berbeza dengan sejarah sebelum ini, kita belajar tentang sejarah dunia dan sejarah Islam. Jadi sepuluh bab ini menekankan tentang sejarah di Malaysia. Okey. Jadi ada apa-apa persoalan sebelum kita mengakhiri sesi live kita pada malam ini? Okey. Okey. Everything is okay. Boleh. Okay. Boleh. Okay. Kalau ada apa-apa soalan, just drop your comment below. Dan jangan lupa share atau send love dengan live kita, okay? Important things lah. Sejarah SPM tingkatan 4 ni, kalau kita mau score, untuk kita score betul-betul, kita perlu banyak membaca. Dalam nota yang tepat ini, kita perlu ringkaskan, kita buat nota sendiri, okay? Kita keluarkan isi-isi penting dan kita buat nota kita sendiri. Dan cara untuk mengingat fakta-fakta yang banyak begini, kita buat akronim kita sendiri, boleh? Kita buat akronim, itu cara yang mudah dan seronok untuk kita mudah mengingati tentang sesuatu fakta. So, fakta-fakta yang begitu banyak ini kita boleh mudahkan, ringkaskan dengan buat nota ringkas dan cipta akronim kita sendiri. Oke, okay. Okay. Itu saja proses pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, assalamualaikum dan terima kasih.